Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel Falah Bilyuda. Nah, buat kalian yang punya impian untuk bekerja di dunia perbankan, kali ini ada berita baik untuk kalian semuanya. Karena saya punya info lowongan pekerjaan dari Bank Muamalat. Nah, seperti apakah info lebih lanjutnya? Sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Terutama untuk kalian yang sedang mencari-cari informasi lowongan pekerjaan. Dan jangan lupa pula untuk kalian like dan share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa informasi lowongan pekerjaan kali ini datang dari Bank Muamalat. Dan lowongan ini tersedia untuk kalian dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 maupun S1 dan bisa untuk segala jurusan, baik itu jurusan ilmu murni maupun juga ilmu pendidikan atau ilmu-ilmu lainnya. Yang jelas ini bisa untuk semua jurusan. Yang penting minimal D3 ya. S1 juga bisa, S2 juga bisa. Silakan saja teman-teman di sini. Dan ini juga terbuka untuk teman-teman yang fresh graduate. Nah, seperti apa sih sebenarnya informasi lebih lanjutnya seputar posisi apa yang tersedia, kualifikasi yang dibutuhkan, serta bagaimana caranya untuk melakukan pendaftaran di lowongan kerja Bank Muamalat ini? Nah, untuk informasi tersebut silakan teman-teman simak video berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, untuk informasi posisi yang ada di Bank Muamalat kali ini yaitu adalah sebagai Customer Service Development Program. Artinya ini adalah suatu program dari Bank Muamalat untuk melatih calon-calon pegawainya nantinya yang akan dijadikan seorang customer service. Dan di mana persyaratan untuk posisi ini yaitu adalah pria maupun wanita dengan usia maksimum 25 tahun, memiliki penampilan yang menarik, pendidikan minimal D3 ataupun S1 dari berbagai jurusan. Jadi teman-teman jurusan apapun silakan mencoba mendaftar di sini. Lalu tinggi badan untuk pria yaitu minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Memiliki skill service oriented yang tinggi, diutamakan memiliki pengalaman sebagai CS di perbankan atau jasa ini diutamakan ya. Bukan berarti yang fresh graduate tidak bisa mencoba mendaftar di sini. Fresh graduate pun dipersilakan untuk mendaftar di posisi ini. Nah, nantinya benefit apa aja sih yang akan teman-teman terima ketika memang lulus bekerja di Bank Muamalat ini? Yang pertama adalah uang saku, uang transport, tunjangan BPJS itu baik itu kesehatan, JKK maupun JKM. Lalu juga nantinya teman-teman akan mendapatkan THR dan juga beasiswa serta insentif. Nah, untuk posisi ini tidak semua daerah membukanya. Jadi penempatannya akan ditempatkan nantinya di Ciledug dan juga di KCP Dramaga di Bogor. Jadi teman-teman yang berada di sekitar daerah tersebut silakanlah untuk mencoba mendaftar di Bank Muamalat ini. Nah, buat teman-teman yang merasa bahwa teman-teman sesuai dengan kualifikasi yang telah saya sebutkan di awal tadi, silakan teman-teman kirimkan CV lengkap, yaitu salah satunya berupa ijazah, di dalamnya transkrip nilai dan juga foto terbaru ya teman-teman semuanya, dan nantinya itu dikirimkan melalui email ke alamat recruitment@bankmuamalat.co.id. Jangan lupa untuk mengisi subjek emailnya CSDP strip penempatan. Jadi misalnya teman-teman mau di Ciledug, CSDP strip Ciledug ya. Dan pendaftaran di Bank Muamalat ini paling lambat tanggal 30 Juni 2020. Yo, mari teman-teman semuanya buruan daftar jika teman-teman memang memiliki cita-cita untuk bekerja di perbankan dan salah satunya untuk bekerja di Bank Muamalat. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai lowongan kerja dari Bank Muamalat. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya tutup video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Terutama untuk kalian yang sedang mencari-cari informasi lowongan pekerjaan. Dan jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Falah Bilyuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.